Perang yang pecah antara Israel dan Palestina sejak 7 Oktober 2023 lalu terus memakan banyak korban jiwa setiap harinya. Pasukan pertahanan Israel dengan keangkuhannya terus memporak-porandakan wilayah Gaza dan sekitarnya. Niat untuk menghabisi prajurit Hamas justru berimbas kepada semua orang yang tidak bersalah di Palestina. Baru-baru ini viral di media sosial Telegram pada Kamis 25 Januari 2024, sebuah video yang memperlihatkan bagaimana perlawanan prajurit Brigade Al-Qassam terhadap Israel. Mujahidin Al-Qassam melakukan operasi kompleks terhadap tentara dan kendaraan musuh yang teridentifikasi di sebelah timur Camp Maghazi di jalur Gaza Tengah. Tanpa buang-buang waktu, pejuang Al-Qassam bergerak dan mulai melancarkan serangannya ke arah target. Tembakannya tepat mengenai sasaran. Alhasil, kendaraan militer Israel meledak dahsyat seperti yang tampak dalam rekaman. Insiden ini dapat dipastikan menewaskan tentara Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.